Allah adalah damai sejahtera kekal. Mazmur 29 ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Yesaya 9 ayat 6-7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 16, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian.